lo llora, dale. Kondisi van belnya sudah hampir putus. Ini retak-retak. Nah, ini sudah waktunya mengganti. Nah, ini bagian ini bisa dilihat kondisi rollernya sudah sangat-sangat tidak memungkinkan, sehingga mempengaruhi dari akselerasi maupun top speednya. Tarikannya menjadi sangat berat karena kerja dari CVT-nya terganggu. Kumat kotak-kotak. Ini rollernya masih ori bawaan ori Honda, 13 gram ori bawaan Scoopy yang non ESP. Dari pulinya ini sudah sedikit aus. Ini bisa dicek dengan cara seperti ini. Nah, itu terlihat ada gap antara puli sama kunci. Nah, ini tandanya di sini sudah termakan, sehingga top speednya nggak bisa maksimal karena van belnya nanti di pas di area sini itu sudah nggak bisa naik lagi. Jadi penyebab top speednya matic biasanya kalau kelamaan turun dari sini, salah satunya ini sudah aus. Kalau suara klotok-klotok bisa juga disebabkan dari bosingnya ini oblak. Ini sudah oblak, cuma belum begitu parah. Umumnya kalau berumur sekitar 50.000 km ini memang sudah waktunya ganti puli dengan bosnya. Handbel ganti dua kali, sekalian rollernya. Sekarang kita akan membongkar kampas gandanya. Gending-gending ini kan ora. Iya, aslinya orang ngono, ora banget. Bisa keder.
Yang penasaran dengan trackernya bisa dilihat di video sebelah sini. Nah, kondisi mangkok bendanya sudah kotor. Ini bisa menyebabkan startnya gergel atau gerdeg-gerdeg biasanya kalau orang-orang nyebutnya. Karena kapas ganda tidak maksimal kerjanya karena terganjal oleh kotoran-kotoran dari kapasnya. Ini kondisi fadelnya KZL. Untuk dari kapas gandanya masih tebal, cuma ini perlu dilakukan pengamplasan agar permukaannya bersih sehingga bisa menggigit maksimal ke mangkoknya. Ini piringnya sudah oblak sebenarnya, cuma karena piring diganti. Kita akan menggantinya dengan fanbel dan roller yang baru. Sementara patan lainnya belum. Ini Orion, karena ini motornya orang santai. Karena ini pulinya sudah aus bosingnya, nah, dan pulinya ini sudah aus, maka akan terjadi kocak seperti ini. Nah, ini menyebabkan suara berisik dan juga rollernya cepat rusak. Nah, sehingga kita akan menggantinya dengan puli yang baru. Nah, ini yang lama, ini yang baru. Nah, ini yang baru bisa dilihat presisi sekali. Nah, sehingga gerak rollernya bisa kembali normal dan rollernya akan kembali awet. Nah, untuk kipasnya ini karena ini besi jadi ini awet. Kalau ini misal yang aluminium biasanya ini juga ikut kemakan jininya. Nah, ini kan kalau baru derajatnya ini kan masih rata ya. Nah, kalau yang lama tadi kan udah termakan. Nah, sehingga ini top speednya nih. Ini pasti turun. Jadi kita ganti pakai yang baru. Ini. Untuk memasang roller Honda seperti ini, karena ini bolak-baliknya itu beda, sehingga putarannya ini untuk penumpu beban yang sebelah sini. Jadi masangnya seperti ini. Sehingga ketika pulinya itu mutar ke sini, bebannya akan tertumpu di sebelah sini. Oke, gitu bro caranya. Roller yang materialnya kuning ini kualitasnya lebih bagus ya. Kalau yang rollernya seperti Vario yang hitam, Vario 125-150 itu lebih cepat aus karena ini materialnya beda. Nah, piece lead-nya jangan lupa diganti agar suaranya halus kembali. Perdamnya dari gerakan puli dan ini penggeraknya, kan penggeraknya yang sebelah sini. Sehingga biasanya kalau ininya itu kocak, ketika stasioner itu bunyi kasar tak 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 seperti itu. Karena ininya kocak. Nah, ini sebaiknya juga diganti. Nah, kalau udah aus dicopot mudah. Ini yang baru. Ini harganya biasanya sekitaran 10.000 per biji ori.
Jadi CVT Matic kalau sudah berumur sekitar 50.000 km pasti part-part yang seperti pulley ini sudah aus biasanya. Sehingga biar maksimal perlu dilakukan peremajaan part. Nah, ini bro. Pulley yang baru siap dipasang. Ini semuanya partnya ori, ini tidak racing-racingan. Ini motornya orang Sulu. Bel baru siap dipasang. Mangkok setelah dibersihkan siap dipasang kembali. Yo,
kocak. Piringnya aus. Kocak dikit. Bersih-bersih. Sekalian bersihkan filter udaranya. Cek gede kekencengan dengar gak kenceng ini. Filter udaranya sangat kotor. Sebenarnya filter seperti ini harusnya itu ganti harusnya cuma cuma ya karena kondisi keuangannya. Nah, ini cukup dibersihkan saja. Karena filter seperti ini umurnya biasanya sekitaran 24.000 km juga. Sehingga kalau diganti barengan itu bedanya habis dana banyak. CVT filter filter seperti ini harganya kalau ori ya sekitar 50.000. Terima kasih telah menonton.